welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maji. Kejap. Ah, macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Maji. Apa kabar Anda semua, guys? Maji harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, kalau kemarin-kemarin itu Maji ada Rie Putri Aryani. Mulai pertama kali dia ikut audition American Got Talent, dapatkan buzzer, golden buzzer ya. Lepas itu Makcik ada tengok dia duet dengan Teh Rosa. Lepas itu yang terakhir itu Makcik ada tengok dia membacakan surah Al-Waqiah ya guys ya. Dan kali ini selain daripada dia pandai bernyanyi, pandai main keyboard, pandai menciptakan lagu, pandai mengaji, ada satu lagi keahlian daripada Putri Aryani. Bakat ataupun talent yang sangat luar biasa juga daripada Putri Aryani. Apakah itu? Dia bisa bermain. Dia bisa memainkan musik flute. Musik flute. Dia macam flute ini istilahnya adalah seruling modern, flute nih. Dan ternyata Putri boleh memainkan flute. Putri ini memang sangat multi talent ya guys ya. Inilah yang dikatakan suatu anak yang luar biasa, anak yang sangat multi talent. Walaupun dia memiliki kekurangan, tetapi Allah memberikan dia, wow, masya Allah banget, super duper multi talent ya. Banyak talent yang sangat luar biasa yang ada pada diri Putri. Sangat luar biasa Putri ini. Makci tengok videonya daripada channel Badut TikTok. Nama dia punya channel Badut TikTok. Makci kalau tidak ada punya link nanti dekat description box, sama-sama kita support channel Badut TikTok. Dan jangan lupa tetap jago support juga channel Makci ini, channel Makci semakin berkembang. Oke, kita nggak usah buang-buang waktu ya guys ya. Kita langsung saja kita dengarkan sama-sama Putri Aryani memainkan musik flute. Let's go. Oke guys, cum inilah dia. Masyaallah, luar biasa. Ada lagunya. Masya Allah, viral, update. Baiklah, bagus banget. Cuman ada cara dia main flute tuh, guys. Oh, ini dia dengan ayahnya. Bali, yeah. Laysa fi
Allah, ayahnya pun pandai menyanyi ya. Putri multi talent, ayahnya pun sedap suaranya guys, masya Allah. Baru-baru ini nama Putri Aryani makin melambung dan menjadi perhatian warganet usai berhasil mendapatkan golden buzzer di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Yeah. Putri Aryani yang memiliki banyak kelebihan dan multi talenta ini seperti bernyanyi dengan suara yang merdu, piawai dalam memainkan piano dan flute, serta fasih dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Semua itu tak lepas dari dukungan dan kerja keras kedua orang tuanya yang mendidik dan melatih Putri Aryani untuk mengembangkan bakatnya di bidang musik. Ternyata bakat bermusik Putri Aryani diturunkan dari ayahnya, Ismawan Kurnianto. Ayah dari Putri Aryani ternyata adalah mantan pemain band. Ayahnya dulu anak band, jadi bisa mengikuti perkembangan musik Putri, ujar kakek Putri, Sadar Subiantoro, kepada wartawan saat ditemui di kediamannya. Patutlah ayahnya pandai bernyanyi, rupanya ayahnya dulu anak band ya guys ya. Wow, bagus ini. Mantap. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama multi talent daripada Putri Aryani ya guys ya. Dia bisa memainkan flute dengan sangat bagus, dengan sangat mantap. Kadang makcik berpikir macam mana cara dia memainkan flute itu ya guys ya. Tapi itulah satu keajaiban dan juga anugerah yang sangat luar biasa untuk Putri Aryani yang diberikan oleh Allah sama Putri Aryani. Dia bisa, walaupun dia tidak melihat, tapi bisa, dia bisa memainkan segala sesuatunya itu dengan bagus ya guys ya, dengan baik. Itulah yang Putri Aryani cakap, dia melihat dengan hati. Jadi dia merasakan semuanya, apa yang dia lakukan itu dia melihatnya dengan hati. Kalau kita mungkin belum tentu boleh ya guys ya. Masya Allah, ini sangat luar biasa anak ini. Makcik sangat suka tengok dia guys, tahu? Makcik speechless tadi cara dia memainkan telepon dia, handphone. Cara dia membalas chat, ya Allah luar biasa banget. Cara dia macam mana itu guys? Yang kita boleh tengok macam ini pun kita boleh salah-salah tekan ke apa segala macam. Kalau coba kita tutup mata, kita tak tahu langsung macam mana caranya macam itu ya guys ya. Ini Putri Aryani. Diberikan kepintaran yang sangat luar biasa, multi talent yang sangat luar biasa, kebijakan yang sangat luar biasa. Wow, mantaplah Putri Aryani ini. Walaupun dia tidak bisa melihat dunia, tetapi dunia melihat Putri Aryani. Macam mana cara dia menjalani kehidupannya, macam mana dia cara apa berkomunikasi dengan orang lain, memainkan musiknya, dalam mengajinya, macam mana dia menciptakan lagu. Seluruh dunia sudah melihat Putri Aryani. Masya Allah, luar biasa banget ya guys ya. Ini makcik cakap Putri Aryani ini adalah anak yang sangat luar biasa, anak istimewa tapi sangat luar biasa. Terbaiklah, mantaplah Putri Aryani. Makcik doakan semoga Putri Aryani selalu sentiasa sihat ya. Semoga menjadi anak yang baik, anak yang soleha lagi, berjaya dunia dan akhirat ya Putri Aryani.
Makcik sangat suka tengok awak. Oke guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Makcik harap semuanya sukalah dengan video makcik. Minta maaf di atas segala tutur kata, bahasa ataupun komen-komen daripada makcik yang kurang anda paham, kurang anda terima. Makcik minta maaf ya guys ya. Setiap pendapat itu setiap orang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tinggal kitanya setuju ataupun tidak, macam itu ya guys ya. Tetapi kalau macam ada pendapat makcik yang anda kurang setuju, tegur saja, makcik boleh terima ya. Dan sampai disinilah video kita ya guys ya. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.